muncul dengan seribu lengan yang masing-masing mengayunkan senjata. Bertunggangkan gajah Giri Meghala, Mara bersama pasukannya meraung menakutkan. Raja para bijaksana mengalahkannya dengan menghimpun kesempurnaan Dhamma Dana. Berkat kekuatan ini, semoga engkau diberkahi dan berjaya. Lebih bengis dari Mara adalah Alawaka. Yaka pemberang dan congkak yang melancarkan perang sepanjang malam. Raja para bijaksana menaklukkannya, menundukkannya dengan penuh kesabaran. Berkat kekuatan ini, semoga engkau terberkahi dan berjaya. Menjadi murka Nalagiri sang gajah istana. Berkobar bagai api hutan, menebar ngeri bagai cakram halilintar. Raja para bijaksana menjinakkannya dengan luapan cinta kasih. Berkat kekuatan ini, semoga engkau terberkahi dan berjaya. Dengan pedang terangkat di tangannya, si kejam Angulimala mengejar sepanjang tiga yojana. Raja para bijaksana menundukkannya dengan kepiawaian kekuatan Adiyalami. Berkat kekuatan ini, semoga engkau terberkahi dan berjaya. Setelah mengikat keratan kayu di perutnya agar tampak seperti hamil, Cinca mengucap fitnah di tengah banyak orang. Raja para bijaksana mengalahkannya dengan tenang damai. Berkat kekuatan ini, semoga engkau terberkahi dan berjaya. Sekalipun menyimpang dari kebenaran, namun merasa dirinya sebagai acuan pengetahuan. Sajaka memumpungkan pandangan sesatnya dengan memandang. Raja para bijaksana mengalahkannya dengan terang pelita kebijaksanaan. Berkat kekuatan ini, semoga engkau terberkahi dan berjaya. Berkekuatan gaib luar biasa,
naga Nanda Pananda tersikap memusuhi. Diutuslah sang putra Manggalanatera yang berubah menjadi naga untuk menjinakkannya. Raja para bijaksana menundukkannya dengan pengarahan kekuatan Adi Alami. Berkat kekuatan ini, semoga engkau terberkahi dan berjaya. Bagaikan lengan yang dililit kuat oleh seekor ular, demikian pandangan salah. Brahma Baka yang dikenal dengan cahaya kemurnian dan kekuatan yang hebat. Raja para bijaksana mengatasinya dengan penyingkapan pengetahuan. Berkat kekuatan ini, semoga engkau terberkahi dan berjaya. Inilah 8 syair berkah kejayaan Sang Buddha. Barang siapa yang mengucapkan dan merenungkannya dari hari ke hari, dan setelah mengatasi beraneka ragam halangan, orang bijaksana ini akan mencapai kebebasan dan kebahagiaan.